Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin. Wa yubasysyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'd. Fa ya ibadallah usli nafsi wa iyyakum bi taqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al hajju ashhuru ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Subhanahu wa taala akan senantiasa dilimpah ruahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama dan salihin hingga kepada kita dan generasi penerus kita hingga akhir zaman. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah bimbingannya, inayah pertolongannya dan istiqomah. Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan rasulnya sehingga kita pantas dan layak yaumil akhir nanti, di hari di mana tidak ada naungan dan pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba Allah dan umat Rasulullah SAW yang layak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pada kesempatan ini khatib menyampaikan wasiat takwa. Hadirin rahimakumullah, semoga kita hingga saat ini masih memperjuangkan ketakwaan yang telah kita raih selama bulan suci Ramadan. Iman yang diasah, diasuh dan diasih atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan. Nah, dan pada akhirnya di tanggal 1 Syawal kita menjadi pribadi takwa atau pribadi muttaqin. Nah, mudah-mudahan ketakwaan itu masih ada dan akan senantiasa kita jaga pelihara hingga akhir hayat kita. Kenapa demikian? Rahimakumullah, karena ternyata selepas bulan suci Ramadan kita masuk ke bulan Syawal. Dan sekarang kita berada di tanggal 13 bulan Zulqa'dah atau Zulqa'idah. Dan kemudian di akhir tahun Hijriah kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana di sana ada pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Di dalam Al-Quran ternyata ketiga bulan ini, itu bulan setelah bulan suci Ramadan, Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'idah dan Zulhijjah, termasuk ashhuru ma'lumat. Kalau kita lihat Quran suratul Al-Baqarah ayat 197, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurum ma'lumat." Al-hajju, musim haji itu ashhurun. Ashhurun jamak dari syahrun, artinya beberapa bulan ma'lumat, ya, yang dimaklumi. Dan menurut para ahli tafsir, bulan-bulan yang dimaklumatkan, bulan-bulan yang ditetapkan sebagai bulan pelaksanaan ibadah haji itu termasuk bulan Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'idah dan Zulhijjah. Pertanyaannya, kenapa begitu lama hingga membutuhkan 3 bulan ya? Padahal ibadah haji itu tidak sampai 1 bulan. Karena ternyata kalau kita lihat ibadah haji adalah ibadah yang tidak seperti ibadah yang lainnya. Yang dituntut dari ibadah haji ya, bukan hanya pengorbanan diri, tapi juga ada pengorbanan waktu, pengorbanan harta. Dan begitu juga pelaksanaan ibadah haji tidak sembarang tempat. Tapi ibadah haji adalah ibadah di mana setiap umat Islam diseru untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengunjungi haramain, dua tanah haram yaitu Masjidil Haram, Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, Madinah. Rekan itu rahimakumullah, kalau kita kembali kepada Quran surat Al-Hajj, ini suratnya khusus tentang ibadah haji.
Surat Al-Hajj ayat 27, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin finnas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiyaq. Wa adzin finnas, dan serulah dan panggillah umat manusia bil hajj, untuk menyengaja, haji itu artinya menyengaja mendatangi Baitullah. Yatuka, niscaya mereka akan mendatangi seruanmu. Nah, di sini rahimakumullah, para ahli tafsir menyatakan yang menyeru adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, manakala beliau setelah membangun, dalam arti meninggikan Ka'bah, ya, kemudian beliau berdiri yang sekarang disebut dengan Maqam Ibrahim. Nah, kemudian dibisiki oleh Malaikat Jibril untuk menyampaikan adzin finnas bil hajj, untuk menyampaikan seruan kepada umat manusia agar melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian tentu saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyadari betul bahwasannya pada saat itu teknologi tidak secanggih saat ini. Sedangkan yang harus diseru adalah umat manusia di seantero dunia. Bagaimana mungkin seruannya akan sampai? Tapi Allah merintahkan adzin finnas bil hajj. Kemudian dipertegas dengan kata-kata atau dengan kalimat ya'tuk. Ini menggunakan fi'il mudhari', ata ya'tu, pasti mereka akan mendatangi seruan. Jadi kalau Allah sudah menyatakan pasti, maka tidak ada yang tidak mungkin. Hadirumullah. Kemudian dilanjutkan dengan rijalan. Ada yang berjalan kaki, wala kulli dhamirin. Ada juga yang berkendaraan, ya, mengendarai unta. Kemudian ya'tina min kulli fajin 'amiq, yang datang dari seluruh penjuru negeri. Ya. Inilah kenapa waktunya lama. Waktunya membutuhkan 3 bulan, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Karena mengundang seluruh umat manusia dari seluruh antara dunia, gitu, penjuru dunia. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi seruan ini oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disampaikan. Nah, pertanyaannya, sampaikah seruan ini? Ya, pada saat itu Ibrahim alaihissalam belum, ya, peradabannya belum secanggih sekarang. Ya, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya panggilan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dengan kecanggihan teknologi. Karena terbukti secanggih apapun teknologi, bila panggilan itu tidak sampai ke dalam hati seseorang, maka tidak akan tergerak hatinya. Suara azan yang berkumandang 5 kali sehari semalam, boleh jadi dia dengar karena rumahnya berdampingan dengan musola atau masjid. Tapi apakah semua yang mendengar seruan azan itu tergerak hatinya untuk ke masjid? Ternyata ada saja yang tidak tergerak hatinya. Itu menunjukkan bahwasannya, ya, seruan Allah itu Allah yang akan menyampaikannya ke dalam setiap hati seseorang. Bahkan ada orang yang tidak mendengar seruan azan, dia datang lebih awal mendatangi masjid, ya, tempat di mana salat akan didirikan. Gitu. Hadirin rahimakumullah, jadi begitu keluar biasaannya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya umat manusia yang diseru, meliputi dari berbagai tempat, dari yang jauh dan maupun yang dekat. Dan otomatis dengan demikian maka dibutuhkan perbekalan. Maka kalau kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 197 yang di dalamnya atau diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musim haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumkan, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, maka ayat selanjutnya menyatakan faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala. Ini bentuk larangan. Barang siapa yang telah meniatkan dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji, maka selama ibadah haji dilaksanakan, fala rafasa, maka tidak boleh rafas, wala fusuka, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, dan tidak boleh berbuat jidal. Jidal artinya berbantah-bantahan. Kemudian fil haji, dalam ibadah haji, wa ma taf'alu min khairin mayya'lamullah, dan apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan Allah pasti akan mengetahuinya. Kemudian di pertengahan ayat disebutkan atau nyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah. Ya, kan ibadah haji dari ibadah yang tadi membutuhkan, ya, kekuatan fisik, kekuatan pesak gitu ya, artinya materi, juga kekuatan ruhani, maka dibutuhkan perbekalan yang cukup. Wa tazawwadu, maka berbekalah. Menurut para ahli tafsir, tazawwadu di sini yang pertama adalah berbekal materi. Karena di masa itu ada sekelompok umat Islam yang datang untuk melaksanakan ibadah haji tanpa perbekalan dengan alasan masa kami sebagai tamu Allah tidak dijamu, ya, tidak disiapkan fasilitasnya begitu.
maka turunlah ayat ini. Artinya tetap ikhtiar harus diupayakan gitu. Kemudian fa inna khairaz zadi taqwa, maka sungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Nah, untuk fa inna khairaz zadi taqwa, para mufasir menyatakan yang dimaksud dengan bekal terbaik di sini adalah amal saleh. Nah, adakah keterkaitan antara bekal harta dengan amal saleh? Tentu saja ada, hadirin rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada surat Al-Hajj ayat 27 tadi di atas, bahwa yang akan datang menunaikan undangan Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan rijalan, berjalan kaki. Baru kemudian wala kulli dhamirin, mereka yang berkendaraan. Tidak diawali dengan yang berkendaraan dulu yang akan datang, tapi dengan yang berjalan kaki. Artinya orang yang punya harta belum tentu dia akan begitu mudah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bila dalam dirinya tidak ada ketakwaan. Buktinya tidak sedikit orang yang melimpah ruah harta kekayaannya, tapi ketika diri dalam dirinya tidak ada ketakwaan, tidak ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi jaminan bahwa dengan hartanya itu dia akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka watazawadu faina khairu zadi taqwa, di sini adalah kesalehan. Harta yang dibawa dalam kesalehan insyaallah akan memudahkan dia dalam melaksanakan ibadah. Tapi tadi sekali lagi, ya, sekalipun orang tidak memiliki harta melimpah ruah, tapi kalau punya niat baik, insya Allah. Terbukti, kita lihat di media massa, ada orang yang profesinya hanya sebagai tukang urut, ada yang profesinya hanya sebatas menjajakan jamu, tapi ternyata mereka pergi haji. Akhirnya makumullah, itu menunjukkan bahwasannya benar apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, panggillah seluruh umat manusia, yaktuk, pasti mereka akan mendatangimu. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kemampuan. Jadi ternyata kemampuan itu bukan terletak pada harta, tapi kemampuan itu ada pada setiap diri kita, yaitu terutama niat ibadah. Hadirin rahimakumullah, dari uraian ini jelas bahwasanya takwa yang kita raih di sepanjang bulan suci Ramadan ternyata oleh Allah disiapkan untuk apa? Untuk bekal memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah haji. Nah, bagaimana dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap muslim? Ya, baik dari sisi materinya maupun dari sisi fisiknya. Karena ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan tadi kekuatan materi, kekuatan fisik, kekuatan mental dan seterusnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi ibadah itu dibatasi dengan batas kemampuan. Tapi bukan berarti kemudian kita melepaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang mampu untuk kita lakukan. Apa? Nah, bila kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji, masih ada seruan, yaitu ibadah kurban. Ternyata ibadah kurban pun ibadah yang membutuhkan bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging kurban itu, wala dima'uha, juga tidak akan sampai darah daging kurban, hewan kurban itu, walakin, akan tetapi yanaluhu, yang akan sampai kepada Allah dari kurban itu adalah taqwa minkum, ketakwaan kalian. Jadi hirmukumullah, sebagus apapun hewan kurban kita, kalau tidak ada takwa di dalam diri kita, maka belum tentu ibadah kurban kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memiliki pemahaman tentang apa itu kurban. Hadirin rahimakumullah, terlebih kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ad-Darqutni dan Baihaqi. Man kana lahu sa'atu wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Apakah sabda Nabi? Barang siapa yang ada baginya kelapangan rizki pada saat Idul Adha atau pada hari Tashrik 11, 12, 13 atau hari Nahar, hari menyembelih, walam yudohi, tapi dia tidak berkurban, apa kata Nabi? Fala yakrobana musolana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Tegas Rasul menyatakan, siapapun yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban pada saatnya, kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Dengan pernyataan ini seakan-akan Allah Rasulullah SAW berpesan kepada kita. Apa pesan Rasulullah SAW dengan fala yaqrabana musallana ini? Janganlah mendekatiku karena engkau adalah hamba harta, bukan hamba Allah.
Jangan mendekatiku karena engkau lebih mencintai harta daripada mencintai Allah. Jangan mendekatiku karena engkau lebih mencintai harta daripada mencintai sesama manusia atau hamba Allah. Karena sesungguhnya ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Bagaimana kita menyisihkan harta yang Allah titipkan kepada kita, kemudian dagingnya, tulangnya atau bagian dari kurban itu kemudian kita jadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan sesama makhluk, sesama hamba Allah. Hablum minannas, makanya dibagikan, diberikan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang rela untuk menerima daging atau hewan kurban kita. Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui Abu Jahal, ya, Abu Lahab, mereka pun berkurban, artinya mereka pun memotong hewan pada saat itu, ya. Tapi yang dibagi bukan fakir miskin, yang dibagi hanyalah koleganya, yang dibagi adalah rekan bisnisnya untuk melanggengkan kekuatan kejahilan mereka. Tapi Islam tidak demikian, yang dibagi adalah masyarakat kepada umumnya, terlebih yang memiliki kekurangan, terlebih yang tidak setiap hari menikmati daging, gitu ya. Maka di sinilah hablum minallah dan hablum minannasnya dibangun. Hadirin rahimakumullah, kemudian menurut para alim ulama, seruan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk ibadah haji wa'adin finas bil haj itu ternyata oleh Allah dilestarikan, oleh Allah dirawat. Lewat apa? Lewat panggilan azan. Jadi kalau panggilan haji hanya satu kali dalam satu tahun, tapi kemudian oleh Allah dipelihara, dirawat, dilestarikan panggilan itu melalui panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga as-shalah, sholat itu menjadi tiangnya agama. Kenapa dikatakan tiang agama? Karena ternyata di dalam sholat ada atau tercantum atau termaktub atau sudah termasuk di dalamnya rukun Islam yang lainnya. Bukankah ketika kita sholat, bukankah di dalam sholat ada syahadat? Bukankah ketika kita sholat kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, dan untuk membeli pakaian itu kan kita harus mengeluarkan harta yang kita miliki. Disitulah ada zakatnya, disitulah ada infak, ada sedekahnya untuk diri kita dalam langkah ibadah. Kemudian bukankah ketika sholat, ya, kita tidak boleh makan dan minum? Di situ ada rukun Islam yaitu saum, tidak boleh makan ketika sholat, tidak boleh berbicara ketika sholat, ya. Kemudian kecuali yang diizinkan dalam arti bacaan atau doa. Kemudian bukankah ketika sholat kita di saat mengangkat kedua tangan takbiratul ihram kita berniat mustaqbilal Ka'bah, kita hadapkan wajah kita, diri kita ke Baitullah. Nah, hadirakumullah, panggilan Allah Subhanahu wa taala dirawat, dilestarikan dengan panggilan azan. Endingnya, ujungnya hadirakumullah, ya, panggilan, ada panggilan yang tidak bisa kita elakkan. Ada panggilan yang tidak mesti ada batas kemampuan. Kalau sholat mungkin baru azan, belum qomat. Setelah qomat masih ada waktu, apalagi haji, belum ada kemampuan. Tapi ada panggilan Allah yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa diawalkan dan diakhirkan. Apa itu? Panggilan kematian. Apabila kematian telah ditetapkan bagi hambanya, maka tidak bisa la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan dan tidak diawalkan sedikit pun. Dan rahimakumullah, Allah berpesan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lagi-lagi Allah menyatakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri. Ternyata takwa harus terus kita jaga, kita pelihara sampai kita wafat. Kita pastikan wafat dalam keadaan muslim, berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wafat sebagai muttaqin. Kenapa kita harus wafat sebagai muttaqin? Bukankah kita di tanggal 1 Syawal senantiasa berucap dan mendapatkan ucapan minal aidina wal faizin? Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada ketaatan dan mendapatkan kemenangan. Pertanyaan, sudahkah kita mendapatkan kemenangan? Hadirin rahimakumullah, kemenangan hanya didapat bagi mereka yang wafat dalam keadaan muttaqin. Kenapa? Karena orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan surganya Allah, dan mereka yang masuk surga Allah, merekalah yang mendapatkan kemenangan. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surgalah mereka yang mendapatkan faizun, faizin, kemenangan. Dan siapa yang menjadi penghuni surga? Tiada lain adalah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan bagi mereka yang bertakwa.
Hadirin rahimakumullah, mari kita jaga, kita pelihara, bahkan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai perintahnya. Nah, oleh karena itu rahimakumullah, inilah cara Allah merawat, cara Allah melihara, menjaga takwa setiap hambanya, itu dengan diberikan perintah atau diberikan syariat untuk melaksanakan ibadah. Jadi ibadah haji, ibadah kurban, ibadah sholat, itulah cara Allah untuk merawat, memelihara ketakwaan yang ada pada setiap diri kita sampai kita wafat ke dalam keadaan muttaqin. Karena Allah sangat ingin setiap pribadi muttaqin menjadi penghuni surga. Ketika menjadi penghuni surga, maka mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Jadi hadirin rahimakumullah, kita sesungguhnya belum mendapatkan kemenangan setelah lepas bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketakwaan kita belum memastikan kita wafat ke dalam keadaan muttaqin. Ketakwaan kita belum memastikan kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita rawat, kita jaga ketakwaan kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usli nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ya Rahman ya Rahim ya Izzal Hakim ya Ghafurur Rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma azirna minan nar. Allahumma dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma aftah masami'a qalbi li dhikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata ala rasulik wa amalan bi kitabik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.